Ramar Jin menikah-nikah akhirnya sebagai orang tua, sudah lega kah atau gimana ini? Ya alhamdulillah, sangat bahagia banget. Jadi sedikit lagi, sekalipun juga lelah, tapi bahagia. Senang, bahagia, haru tentunya. Tante bisa jelasin ya maksudnya? Konsep di dalam itu sebenarnya seperti apa sih Tante? Atas kemauan siapa mungkin gitu? Semuanya atas kemauan mereka ya. Kalau sebagai orang tua ngikutin aja. Jadi maunya seperti apa kita ngikutin maunya mereka. Tante om ada wejangan-wejangan gak sih ke mereka berdua nih sebagai pengantin baru mungkin dari orang tua seperti apa? Belum dan sesudah menikah. Intinya kalau orang tua hanya mendoakan untuk anaknya yang terbaik ya. Kali udah jadi anak kami, tentunya kami berdoa untuk mereka menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dari dunia sampai akhirat. Itu aja. Tapi ini merelakan Kamar Jin sendiri untuk menikah dengan Kak Ali itu gimana sih maksudnya? Ada tante punya ini khusus sih maksudnya Ali harus begini ketika mau menikah. Berjalan seperti air aja, kita jalani aja karena kan jodoh mau kita tidak tahu ya. Jadi kita terima aja apa yang diberikan oleh Tuhan. Tante tadi pada saat ijab kabul diucapkan begitu untuk pertama kalinya akhirnya dan saat bagaimana perasaannya? Ya ada groginya tadi terpesilah. Apalagi dari mulai pertama dari jam 1 malam itu kan hujan besar. Pas jam 5 alhamdulillah hujannya reda. Tama-tama lagi. Ya, nervous jadi agak grogi. Deg-degan, sempat stres juga karena kan ini outdoor ya. Enggak kebayang kalau hujannya enggak berhenti. Jadi alhamdulillah sampai hari ini Allah mengizinkan acara ini. Om Tanda ada rasa haru nggak mungkin setelah akhirnya resmi? Nah, jelas setelah haru karena gimana pun juga Martin ini alhamdulillah sudah menemukan dengan jodohnya, jadi alhamdulillah biasa. Karena hal itu baik ya, orang tua sangat perhatian, pasti ke Martin juga sayang. Jadi kelihatannya nggak saksi lagi gitu. Pede. Om Tanda mungkin berharap punya cucu berapa? Iya. Sih, om? Dari Ali. Sedikasinya ya. Kalau berharap mah aku mah cepat punya cucu. Karena kan Tanda udah nggak punya anak kecil ya. Jadi ya itu mah sedikasinya sama Allah. Mudah-mudahan dikasih secepatnya. Kalau boleh tahu souvenirnya apa Tante? Kenapa? Souvenirnya apa? Apa ya? Banyak macam-macam. Souvenirnya banyak. Boleh dilihat aja sendiri ya. Oke ya Tante, doanya buat Ali sama Majin. Doanya Ali sama Majin langgeng, sakinah mawaddah warahmah, saling menyayangi, saling mengerti, saling mengasihi, pokoknya rumah tangganya dunia sampai akhirat. Mohon doanya ya untuk Margin sama Ali, semoga Margin bahagia selamanya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sarapan. Ini berarti kalau misalnya Ali dan Margin nanti punya anak gitu, ini cucu pertama tuh. Betul. Berarti memang anak pertama yang dinikahkan gitu ya? Betul. Oke. Terima kasih. Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.